Netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi tentunya dengan saya, Ahuza. Ya, kali ini gue bakal konten sport farming lagi ya. Konten sport farming kali ini tentang event yang gue lupa namanya apa. Tsukimi. Tentang bulan-bulan gitulah yang pasti ya gue lupa namanya. Bulan apa, ada kelinci pokoknya ya guys. Langsung aja kita ke sport farmingnya, oke. Di sini gue mungkin bakal nggak usah battle dah, ngelamain aja ya guys ya, kalau battle ya guys ya. Ntar mapnya lokasinya berada di kediaman medan tempur. Di sini sebelum masuk ini nanti ada quest ya guys ya. Sebelum kalian quest ini, kalian bisa mencari 4 bahan item, dan itu untuk newbie bagus banget sport farmingnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya guys ya. Baik, kita langsung aja. Ini untuk spot yang khusus untuk yang udah level agak gede ya guys ya. Yang udah jago-jago gitu mainnya ya. Ya yang biasa-biasa tapi level gede silakan gitu. Karena bosnya menurut gue gampang gitu ya guys ya. Walaupun gue matian gitu lawannya ya. Oke, baik, sebelum itu dropannya yang kita paling cari di sini ya guys ya. Itu ada kayu Uraluna. Nah, untuk emotionnya pose Uraluna sendiri murah ya guys ya. Gua foto dulu bentar aja biar gua nanti inget apa aja yang gua konten gitu ya guys ya. Gua nggak apal sekarang ya. Nah, nanti gua cek itu bahan-bahannya untuk buat apa aja. Ntar gua foto dulu, foto. Oke, udah. Sip. Nah, ini yang kita cari ya. Nah, itu beda-beda ya guys ya. Kalau di sulit itu MD, kalau nggak salah FD, pesawat sihir, gue lupa namanya apa ya guys ya. Mungkin di tas gue apa di gudang gue ada itu pokoknya, nanti kita cek ya. Kristalnya juga gue nggak tahu apa ya, nanti kita tanya-tanya saja ya guys ya. Baik, langsung saja di sini ya guys ya, langsung. Oke, next, kita ubah dikit logat kita kembali ke, nggak tahu dah, rasis gue dibilang ntar. Oke, next. Agak medok-medok gitu gue ya. Baik. Oke. Ada satu yang laku ya. Syukurnya ada yang laku ya satu ya. Ini waktu live gue kemarin ya guys ya. Oke, sisanya gak ada laku ya guys ya. Oke. Baik, kita cek dulu ya hasil foto yang tadi ya. Kerikil bulan gitu. Gue udah farming sih kemarin ya. Dapat kerikil bulan lumayan ya guys ya. Kerikil bulan. Oke. Sekalian gue jualan juga ya guys ya. Wah, harganya murah. Kerikil bulannya harganya murah ya guys ya. Baik, di sini gue udah farming, gue jual yang udah sestak aja ya guys ya. Kita cek kayu ura. Oke, kayu ura luna harganya bisa sampai 1,5 M ya. Itu belum dipotong pajak ya guys ya. Kalau paling dipotong pajak, jadi ini pajaknya gede nih di global ya guys ya. Dinaikin 20% ya, jadinya agak mahal di sana. Kalau kalian jual di domestik aja ya guys ya. Ntar apalagi tadi lagi satu nama itemnya. Ah, sip. Bulu kelinci bulan. Oke. Kita search bulu kelinci bulan harganya berapa bulu. Bulu kelinci bulan. Oke. Wah, murah ya guys ya. Baik, kita jual murah-murah aja di sini. Bulu kelinci bulannya gue jual satu saja biar cepet laku ya guys ya. Oke, dapat, semoga laku. Kemudian kayu uralunanya gue jual 1,5 M pas saja. Baik, 1499 aja ya guys biar cepet laku ya guys. 1499999. Nah, mantep ini harganya. Oke, udah. Macet, guys. Wah, kok menghubungkan kembali nih. Kemudian tadi yang paling murah nih harganya, kerikil bulan ya. 4444. Nah, gua taruh 499 saja ya, guys ya. Tadi kan harganya 50K ya, potong pajak dikit nggak apa-apa lah. Oke, guys. Kemudian untuk dropannya gitu, sini katanya ada yang mahal tapi gua nggak tahu namanya apa ya guys ya. Kita ke pandai besi aja langsung. Ah iya, masih di bag gua ya guys ya. Yang ini pedangnya, keren guys, keren pedangnya ini.
MD-nya kelinci mochi ya. Ini gimana jadinya? Ya, cuman mochi doang ya guys ya. Baik, unsur bumi luka kangen. What? Di mech-nya. Mantap ini, oke. Kurang lebih itu ya guys ya. Harganya berapa, Bang? Nggak tahu. Ntar gua ke pandai besi dulu. Lanjut ini, pokoknya harus ke pandai besi dulu ya guys ya. Oke, pandai besi, dicek dulu nih harganya piro ini ya. Piro itu apa sih? Berapa ya kalau nggak salah ya? Baik, kita gas dah sih ya guys ya. Ini Otsukimi, oke. Chandra Kirana 2 nya gue belum ambil ya guys ya. Zirahnya apa nih? Ah, ini katanya lembut. Baju kelinci lembut ini ya. STR menghunus. Ada hunus dengan zirah berat. Kebal fisik, kebal sihir. Kecepat. Wah. Zirahnya benar-benar mantep iki ya. Ada MP, ada kecepatan serang plus kebal api. Tapi resistensi buruk nggak ada ya guys ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini. Kita buat ya guys ya. Gue nyarinya satu slot kalau gitu ya. Ini gue belum buat guys. Jujur untung. Wah, Dev. Kayaknya langsung satu slot ya. Biasanya langsung satu slot guys. Ah, tidak. Tidak satu slot ternyata ya. Aduh, mengerikan ini. Oke, semoga tidak laku. Kita lanjut lagi ke topnya ya guys ya. Kita lanjut lagi ke topnya ya guys ya. Oke, zirah. Tak, tak, satu slot, satu slot. Ah, udah amat lah. Yang penting satu slot ya guys ya. Cat, set. Ya, satu slot. Aduh, dev lagi. Ini gacha susah ini. Ya, aduh. Wah, ini. Ah, tidak. Sepertinya bakal berat. Sepertinya kalau item kita nggak bakal ini ya. Wow, ini bagus ini. Magic attack, critical rate, kebal angin, penetrasi sihir, kecepatan aksi. Oh, Paladin ini bagus banget ini ya guys ya. Paladin ini mungkin jadinya nanti ya. Oke guys. Kita cek sekarang ini masalah apa namanya item-itemnya. Apakah item-itemnya ada yang berharga gitu. Gue lihat dagangan gue laku apa enggak ini ya. Oke, sepertinya tak laku kayu. Wow, bulu kelinci gue udah laku guys. Kayu Raluna tidak laku ya guys ya. Baik, di sini baju kelinci lembut. Baju kelinci lembut. Oke, kita mode APP sekarang harganya berapa ya guys ya. Sepertinya murah ini guys. Untuk bulu kelinci lembut ya. Toh kan bener guys. Harganya 50k ya guys ya. Ini banyak yang farming sepertinya ini. Murah bulu kelinci lembut ternyata. Oke, kita ke item kedua. Itu ada kelinci penumbuk mochi. Baik, kita cari kelinci penumbuk mochi. Mana dia? Mana nih? Ah, ini dia, guys. Ya, murah. Enggak. Kita fokus ke satu slotnya. Satu slotnya 2M.
Satu slotnya 2M guys, karena di sini ada penetrasi sihir dengan perisai. Belum lagi critical rate magic attack-nya. Kecepatan berapalnya. Makin menjadi-jadi. Lanjut lagi, terus ada tudung kelinci lembut, ada lihat bacaannya. Ah ini ya guys ya. Oke, kita cek yang satu slotnya, satu slot 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 slot. Yo, satu slotnya 400 card. Sepertinya banyak yang spam ini ya guys ya. Oke, lanjut lagi kita cek di sini topi sate dangong. Ini kayaknya dikit deh guys. Dango. Topi sate dango. Oke. Kita lihat ya satu slotnya. Apakah banyak yang gacha di sini? Hah? Belum satu. Wow, ini paling mahal topinya ya guys. Yang nggak tahu cepat laku apa nggak. Buset, bentukannya kayak gini ya guys ya. Tapi untuk katana ini sepertinya bagus sekali ya guys ya, karena ada serangan menghunus, ada STR juga. Tapi gue nggak tahu bagusan STR apa attack, gue lupa. Saya tahu gue bagusan attack ya guys ya. Kalau STR ya udah banyak sih ya, tergantung sekarang. Kalau critical damage kurang, STR ya guys ya yang lebih bagus ya guys ya. Tapi ini jujur, ada penetrasi, ada serangan menghunus. Katana makin OP ini ya. Mantep ya, mantep ya. Mantap bu ya guys ya. Aduh, kurang lebih. Albus Wing guys. Keren ini, tiramisu. Mantep. Liberation, King Zal. Mantep guys ini guys. Player lama ini, sepuh ini guys. Dia pakai pedang dirga 3 ini ya guys ya. Hilang dia. Hai, cewek, 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 ya lari ceweknya guys. Oke, untuk hari ini sekian dulu dari gue. Terima kasih atas perhatiannya guys. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Semoga rezeki kalian makin lancar, makin bahagia, makin sukses. Jika kalian menekan tombol like dan subscribe-nya. Kayak orang gila gue konten sekarang. Laku guys. Cepet juga ya. Gak salah ini ya guys ya. Gue sambil konten langsung laku gitu. Mantap. Ini kayaknya. Oh enggak. Ini yang ini guys. Summer sale. Per unit 55. Wis. Bye.